Boleh cerita sikit tak design apa orang panggil ni? Mahkota alam. Ini masuk YouTube ni, kau kena bayar royalty gue biasa. Tanjak mahkota alam. Okey, boleh cerita sikit tak? Tanjak mahkota alam ni dia dipakai oleh pemimpin lah. Pemimpin dia ni kan. Pemimpin yang boleh memimpin dua alam. Wow. Iaitu alam gaib dan alam nyata. Okey. Pemimpin dia pula ciri-ciri dia yang warak. Okey, okey. Cuba cerita sikit macam mana. Ni lah. Okey, macam ni. Ini kita panggil simpul ketupat balas. Ini pucuknya. Ini layar dia. So ini tapak dia. Itu ciri-ciri tanjak. Okey. Ini tanjak warisan. Pemimpin saja yang pakai. Pemimpin. Ulu Balang tak pakai. Ulu Balang tak pakai. Ulu Balang lain. Ulu Balang punya apa? Ulu Balang punya biasanya macam biasa kita tengok yang pakai ni kan, macam lam, lam so angin. Yang macam tu ayam tu, itu apa pakai? Kalau yang ayam tu, kalau balung tu, itu gajah pakai. Gajah pakai lah. Kita ni pemimpin ni. Kita tak boleh pakai lah. Kita boleh pakai. Kita boleh pakai. Ini cerita zaman Kesultanan Melayu Laka. Tak boleh. Kita kenal dia status hierarki sosial ni. Lambayan ni lain sikit daripada gajah. Kalau gajah, lambayan dia lagi kiri ke kanan. Kalau kita kanan ke kiri. Maksudnya ni lah. Ni ke sana lah. Dia ni kat sini lah. Gajah nak pakai macam ni kan? Gajah dia pakai, pakai juga macam ni. Tapi lambayan dia ke sini. Lambayan dia ke sana. Beza ini. Tapi kalau Sultan Selangor, lambayan dia ke sini, balung raja. Kalau raja muda, lambayan dia kiri ke kanan. Ada cerita dia, Andrew. Bukan lilik sebarang lilik. Lambayan, sayap, apa dia? Layar ni apa? Lilik pucuk, bukan pucuk. Sebarang lilik. Pucuk sebarang, bukan ini sebarang. Ini pemimpin saja yang pakai ni. Tapi ada juga yang kata dia naikkan ni lah. Ada. Sebab dia ikut kan tanjak ni, dia ikut sifat sifat alam haiwan. Oh, haiwan. Alam. Ini apa? Ayam. Inilah. Ini tak ada. Ini ikut kan ini macam sifat. Buaya ni. Betul. Sifat orang yang pakai tu. Tengok ekor dia. Bukan buaya. Kalau sifat orang yang pakai bukan buaya. Tak ada dia pada dalam. Ya, Andrew. Anything? No, Ijan. Yes. Nak minta tolong print, jangan lupa. Ini mahkota alam. Yang mahkota alam. Semalam the changes. Ya. Lepas changes jangan lupa nak yes print. Sebab dan besok pagi kat sana. So hari ni kena siap. Okay. Thank you, saya ada di sini. Okay. Kalau ni lah. Tengok kopi yang mah. Okay. Kalau ketat okay lah. Kalau ketat sangat, nampak ni sikit. Nampak sikit, tarik. Okay, balik. Matikan lah. Yang Andrew minta print apa? RC3? RC3 tu TKP punya warning belum, belum lagi tapi tu yang lama tu review je. Tak ada kah? Belum ni. Dah ada tapi tu yang yang edisi lepas ni. Aku baru bagi yang KP. Yang TKP belum. Yang TKP ada. Yang KP dah. Ini topik lain lah weh. Video ni topik lain. Memang aku nak kacau punya video pun. Kau kat yang fizik tadi cukup lah. Okay. So kita akan itu cerita pun. Aku macam tak apa confident ni kat yang pasal Ulu Balang dan apa semua tu. Cerita pasal ni confident tak confident. Masuk YouTube pun jadi. Itulah masalah kan. Kita ikut kisah tu. Masuk YouTube pun jadi. Tak apa-apa. Ini apa penerangan seberingkas dulu. Nanti kita akan buat penjangan lebih mendalam lagi untuk video yang akan datang sama. Pernah survei dekat luar harga berapa? Kena tanya kita, kita kena jamak. Ni berapa kalau macam ni? Kau nak beli dengan dia kan aku? Dengan aku 55. Comboy. Kalau pandai buat karangan, boleh buka ni boleh basuh. Apa? Boleh buka boleh basuh tapi kena karang balik. Eh apa kalau, namanya? Kalangan. Kalangan tak? Tadi kau cakap kalangan. Ini karangan. Karangan. Saya simpul nah tu. Nama dia karangan. Kalau kita pandai karang, kita tak cari visi. Kita karang sendiri. Maksudnya karangan. Okey. Fush. Puitis betul lah. Karangan.
Wish boleh pergi mendalam lagi mendalam lah berkenaan dengan tanjak. Ah, songkit kan. Ha, jadi kalau kau jual yang songkit RM80, murahlah. Ha. Ni kat pasar malam ni. Tapi tapi memang ada juga songkit yang saya terbaik. Oh, beza pada kualiti kain lah. Ikut kain. Aku rasa yang kosong ni itu dia jual dalam RM80. Wish, mana? Kosong kain kali hijau kalau tak silap. Dia kata 30. Mana pakai kan? 30. Ha, yang dia pakai kosong. Kalau kita kita bagi kain? Kalau standard dulu orang dah jual dia nak bagi kain dah pula. Boleh. Baik kau belajar je. Bagi bagi samping yang tak pakai. Aku ada. Ah, ada ada. Samping hitam. Kalau ada banyaklah samping dia kita selalu beli 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 dan simpan je. Eh nak tak aku ada? Nak. Aku jual 30. Kita ambil upah RM15. RM15. Dia dah 30, 15, dia jadi 45. Eh, songkit bang. Songkit lah. Songkit lah. Songkit berapa kalau ni? Kalau kau jual songkit? Songkit ikut kain. Paling murah. Satu karangan, 70. 70. Boleh still untung. Kau tahu tak? Aku pergi pasar karat 3 atau 4 tahun lepas. Tahun lepas tu kan. 100 lebih. 100 lebih. Kat pasar karat ini. Tapi dan sejak dari itu aku dah berhasrat nak memiliki satu dengan harga RM30 hari ni dapat. Eh, yang dia pakai tu sama eh? Karangan lain lah. Yang berada berada tu pakai nak berada tu pakai nak macam layar dia besar sikit je. Tu lain. Tu dendam belayar. Fush, dendam belayar. Okey, kita akan cut video kita. So kita akan tak ada muka aku cukup ah. Tak ni memang tak ada cut. Habis suara sudah. Ha, ni, cabaran suatu hari tu. Suara dia suara keluar benda ni je. Okey. Cabaran suatu hari kau aku spam.